ke Semarang ya? Ya, Semarang, Semarang. Nah, ya, ya Mas, silakan, silakan, silakan. Nah, ya, ya, ya. Ya itu yang ke sana ya. Di sana. Kalau kembali ke sana. Ayo, nah, ada. Bang. Halo? Bang. Iya, aman, 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 Bang. Aman, aman, Bang. Enggak bisa, Pak, harus dianterin banget ya, sih. Ya tolongin dong, Mas, anak perawan naik bus sendirian kan bahaya. Ya, Bang, ini jurusan ke Madiun kan? Ya, 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 ya ini. Ke Madiun, Bang. Ya, ya, langsung aja ini, teman langsung naik, cepat. Papua ini. Ya, ya, cepat. Madiun. Ya, Madiun. Eh, ini berdua, Bang. Berdua. Ini anaknya ya. Dihitung, anaknya dihitung. Mana anak? Hah? Iya, Bang. Iya dong. Saya bapaknya ini. Anak. Ini negar Cece nih, ini juga dua. Langsung aja itu udah berangkat sama Bapak. Ya, Bang. Cepat, cepat. Ya, ya, ya. Sabar dong. Cepat. Gua kan saya suruh pusat. Ya, ya, ya. Cepat. Iya. Agak lain tuh orangnya. Galak banget deh. Iya, ya Bang. Oke, Bang. Iya, Bang. Ya, Bang. Nanti dikabarin lagi, Bang, ya. Ya, ya, ramai kali ini dah. Ya, ya. Oke, 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 oke. Udah mau berangkat armada. Oke, siap. Meluncur. Yuk, berangkat yuk. Yuk, naik, 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 naik lah, ya kan? Naik, 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 aman-aman berangkat semua. Yuk, yang mau pulang kampung aman berangkat. Bang nih, tiketnya sama Madiun kan? Naik, naik. Barang-barang taruh sini aja. Oh, naik, naik ya. Sini, Bang. Aku hitung ya, cepat. Soalnya ini mau berangkat 5, ya, ya, ya. 4, sabar, 3, sabar. 2, bang, 1. Bang. Happy New Year! Yuk, berangkat. Yuk, cepat. Naik, 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 naik. Yuk, berangkat. Aman, rame-rame. Berangkat ya kan? Mal lagi, al lagi. Aman. Ayo, ah. Kan bapak ngaturin saya ke bapak. Numpang ngaso yuk. Berat kan gua bawa barang-barang lo. Ya, bapak kan cuma nganterin doang, apa di pojokan. Ya kan pasti masih lama ini, ntar lu tanya aja sama kenaiknya. Bang, kok pada ketawa, emang ada yang lucu? Gimana sih? Biarin aja udah gua duduk. Ya udah pak duduk, kak Ella. Masih jauh, masih kayaknya kagak nyampe nih yuk. Ngapa? Kagak ada sopirnya. Yang tenang, semua tenang ya. Kita mau berangkat ya, sabar. Oke. Mau berangkat. Barang, Bang, udah. Masih lama gak, Bang? Apa? Masih lama gak? Tenang lah pokoknya, ya kan? Aman, ditunggu aja kita masih lama ini. Oh, masih lama kan? Nunggu penuh kan, Bang? Iya, tunggu penuh. Oke, iya, sabar bang. Ya. Iya, Bang. Semua sabar ya, tenang ya. Iya, Bang. Oke? Oke, Bang. Oke? Oke. Bang, puter dong, Bang. Lagu Slang Track nomor 2, Bang. Oh, aku yang nyanyi boleh? Jangan, Bang. Enggak usah ya. Enggak usah. Saya. Iya, Bang. Oke. Okay. Ya, tunggu-tunggu sabar-sabar pokoknya. Bang. Iya, iya. Nih, Pak Wendy masih lama, Pak. Lumayan tahu nih. Ini minum ini nih. Minum apaan? Ini obat sakit kepala. Mending. Orang gua enggak pusing. Ya, tapi Bapak mual kan? Iya, mual. Ya udah. Bapak minum. Nih. Tuh. Nah, ini obat sakit kepala, yuk. Obat mual ada obat. Ada obat BAB juga, minum aja udah. Ah. Aduh. Pelit. Lagian pakai mudik gala yuk. Sayang. Emang kampung lu mau nerima lu apa? Ya di kampung pada nungguin persenan. Jangan kan di kampung bocah aja pada nungguin persenan saya. Ya. Gua tidur ya? Ya udah tidur aja, udah main HP dulu bentaran. Iya biar gampang ngantuk, emang katanya main handphone. Eh lu taruh, ya gua taruh dah. Ya lu ngapain ngikutin lu? Ya namanya gua nemenin lu. Ntar saya bangunin pak. Awas lu, ntar dibangunin. Iya, mau saya mau. Pin. Pinggir, Pin. Ya. Eh, kaget, Pak. Oh. Apa? Gua ketidoran nih. Eh, ketidoran. Jauh banget, iya pak. Iya, bye-bye ya, makasih ya pak. Iya, iya. Ya. Ah, iyalah. Jangan lupa di perkenan saya ntar saya transfer. Iya, iya, iya. Mana ini? Yuk! Mana ini? Ayo! Yuk! Iya, Pak Wendy!
di mana ini? Apa lagi sih? Lah, handphone mana? Enggak ada lagi handphone. Gimana dong ini? Tolongin dong. Aduh. Bang. Tolongin dong, cepetan nonton dong. Ini di mana, Bang? Medan, di Medan, Medan. Hah? Medan. 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 Bang, di mana, Bang? Ini, Bang. Di Medan, Bang. Ah. Kacang, 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 kacang. Di Bangka. Bang ini. Kita udah nyampe Merdeka Barat, yuk. Kakak sama abang mau kemana rupanya? Bukan di Madiun, Pak. Dia mau ke Madiun. Saya mau ke Madiun, dia saya mau. Saya harusnya standby di Tendean. Mau ke bawah ke Medan. Ya Allah, jauh banget. Tapi aku di Jawa, itu Jawa. Kita gak ada uang, Bang. Handphone juga diambil lagi. Kasian kali kalian ya. Iya, Bang. Kacang, kacang. Gimana, Bang? Gak tau. Gimana, Pak? Lu yang ngasih gua obat. Ih, jorok banget lu. Bungkusnya buang, Pak, Bang. Pak, ya bener dong. Terus kita pulang gimana ini ke Jakarta? Gak tau. Bang. Terus aja, Bang. Wah! 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 Sini, Bang. Kalau belajar ikro yang bener. Bukan, 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 bukan. Dari bak tak, bah doang. Wah! Dari sini, Bang. Tanda, wah. Tanda kau sama kau ini. Kau yang nangkap Boris kan di Jakarta, kan? Hah? Boris? Iya, Boris kawan aku. Ya. Kok abang tahu sih? Wah! Ih, abang jangan sembarangan duduk ya. Kemenen kau. Ke bawah, Bang. Ke bawah? Iya. Nganyut kau, nganyut. Abang sini, abang sini yuk. Enggak sengaja, Bang. Gini loh, Bang. Enggak sama aja kalau gitu di sini. Di sini. Enggak sengaja, Bang. Saya mau nganterin dia ke Madiun. Terus naik bus. Pak Wendy. Kau tahu, Bang? Ayo. Kawan aku pernah kalian tangkap. Boris lagi mau nikah. Ditangkap ke wah, polisi. Oh iya benar, Pak. Iya. Ya saya ceng-cengin lagi, Pak. Tandaku makau ini. Ya karena kan karena Pak Borisnya memang melakukan kesalahan. Nah, kan? Sekarang kok ngapain? Harusnya kemana? Harusnya ke Madiun, Pak. Nyampe ke? Nyampe ke Medan. Aduh, ini sekolah apa enggak sih dua-dua ini? Saya mah dikasih obat tidur. Pak, saya enggak sengaja. Tolong deh, Pak. Bapak boleh bayar berapa aja deh, terserah Bapak. Enggak boleh gitu. Harus lewat saya, Pak. Ini kalian kesasar sampai Medan. Ya, gimana caranya, Pak? Pak, tolongin dong, Pak. Tapi kita diambil sama orang. Kita pengen balik ke Jakarta. Kena copet. Kena copet, Pak. Ah, kau tangkap kawan gua kemarin. Sekarang kau di sini minta tolong sama aku. Ah, kalau mau kau bantuin aku jadi polisi, kau jadi kayak aku, mau enggak? Apa ada mendingan saya jalan kaki. Wah, ada Bang. Kalau mau bantuin Abang enggak? Tolonglah, Bang. Tolong dong, Bang, sekali aja, Bang. Jadi ini kau mau stay dulu di sini apa mau ikut langsung balik ke Jakarta? Langsung ke Jakarta, Bang, kalau langsung bisa. Langsung ke Jakarta, Bang. Saya enggak ada uang, Bang. Handphone juga diambil. Handphone ya diambil. Juga. Iya. Udah, ini aku mau ke Jakarta kebetulan. Abang naik apa? Naik bus lah. Oh, naik. Ah. Bohong, Abang, ah. Abang terus ke Jakarta, tahu-tahu kita nyampe Madiun nih. Bagus dong. Ya bagus berarti. Ya uang apa? Ayo, mau ikut aku enggak ke Jakarta? Ya udah tiket. Tiket aku bayarin. Tolongin, Bang. Kita enggak punya uang. Tapi ganti ya, sampai Jakarta ya. Ganti betul ya. Iya, betul ya. Berapa pun ya. Yaudah, ayo. Boleh saran nih, saya kan kenal dia lama. Kalau bisa dibebasin aja, Dan. Enggak bisa, enak aja memang bebasin orang salah kok. Jangan tamat-tamat temenan sama polisi, ntar dibebasin. Kalau di diskon, oke. Ya kan gitu. Harus adil dong. Apa maksudnya? Bukan, saya sih maksudnya pengen kantor ini damai. Kalau dia salah harus ditindak, bukan masalah damai. Sorry, Riz. Nah, bagus. Gua enggak bisa bantuin. Kau bilang sorry, kau enggak tahu berapa banyak kawan-kawan kita di terminal waktu itu. Kalau disenggol satu orang yang turun. Kau mau itu semua orang itu ada ke kantor ini? Ini yang saya takutin, Komandan. Apa yang lu takutin? Dari terminal Pulau Gadung, Pulau Gading semua pada ngumpul. kelapa, kalau Gading kelapa. Iya, kelapa Gading. Nah, itu kelapa Gading. Jangan coba-coba gertak polisi. Jangan coba gertak polisi deh. Belum selesai. Belum selesai. Bisa
ngobrol langsung aja. Iya, ngobrol langsung aja. Kenapa sih pakai perantaraan? Ya, kamu bela kita dong. Kamu kan kerja di institusi polisi. Ya, tapi saya... Eh, Diwin, kaulah yang tahu dulu anak-anak kita itu solidaritasnya kayak mana. Wajib pasti datang kalau aku bilang. Si Rob, aku pun pengen bantu kau. Hah? Boris Diwin. Boris Diwin. Iya, kan aku panggilnya si Rob. Nggak bisa dibalik. Airus. Tolong kamu bantu. Airus siapa? Airus? Surya. Ya, Surya. Surya. Oh. Menurut saya urusan ini mendingan Ikik yang ngerjain, Pak. Hai, Ikik. Dibalik. Coba pegang. Uya. Ini Wendy gak usah pakai gitu, Wendy. Uya ngit-ngit namanya ini. Uya ngit-ngit. Ini jelek uyangnya. Ini temennya banyak banget komandan. Panggil temennya. Saya soal. Jangan nantangin. Panggil, saya juga mau teman soalnya. Bukan itu. Jangan gitu dong. Temennya saudaranya bisa kumpul semua. Iya loh Pak Komandan, jadi rame. Gak bisa, ini udah melanggar hukum dan ini penangkapan pertama gue tahun 2024. Gue mau bingkai, gue taruh di kamar kosannya Dika. Ah, kamar kosan sendiri. Kamar kosan sendiri. Ya. Senayan banget gak kesalahannya? Senayan? Patal. Wah. Patal. Patal Senayan. Jadi sekarang mau apa? Iya. Pokoknya Pak, ini Bapak siapa? Komandannya. Komandan saya. Pokoknya dan kalau sampai nanti kawan-kawan saya, saudara-saudara datang sini, saya tidak bisa tanggung apa yang mereka perbuat nanti di sini. Saya akan hadapi. Ngobrolnya tajos nih dua nih. Teh Ayu iri hati. Apa? Dia mau kawin itu. Kan cerainya baru, kok gue belum kawin-kawin? Kata dia gitu. Kamu boleh menikah setelah saya menikah. Tuh. Amin. Hah? Kan bukannya udah mau. Bukannya udah mau. Enak buang, Emang mau di dulu? Nyon, bayon, ditakupi wana dong di jalan. Pak, terwasa Pak Kuloro Kawaki. Jegel, masuk kok. Yo, nama tahun, doa nama tahun. Oh, mau di hari ngamar kamu di gedung aja. Aku udah kecol mah. Sebentar. Anak SMIP lagi ngapain di bukan. Bukan SMIP. Ini anak magang Susi Teh. Bukan. Irase mase berarti. Irase mase. Kau cuman gimana kau? Bukan Batak, bahasa Batak. Bahasa Batak lu. Nama tahun ditangkap mau di dalam telepon. Ah, kau hilang. Apa? Kau hilang. Cuma kau ya. Cuma imbuhan doang. Jangankan mereka, kami aja kecewa. Kalau aku ngomong bahasa Batak salah kena somasi aku nanti. Ini aja yang Batak disomasi Batak. Apa lagi aku? Sekarang kayak gini aja kami dohot tanya. Dohot ma. Apa? Bisa loh tiba. Apa itu artinya dohot ma? Ikutlah. Kenapa kawan kami di sini? Kenapa? Mardua holong. Gak ada. Judul lagu ya. Itu judul lagu ya. Mbak jangan suka pas-pas gitu ya. Kau gak arti mardua holong. Apa? Selingkuh ya. Tortor. Enggak ada. Marvel. Ini apa? Siapa nama kau? Jaya yang nangkap. Kau nangkap ini? Ya. Berani kau nangkap apa ini? Iya, iya. Kawan aku ini. Dia melanggar hukum. Tolong jangan main hakim sendiri di sini. Ini kantor polisi. Kantor polisi lapor Pak. Ya. Ya. Saya tahu Anda penuntut hukum ya, Ini kenapa? Apa masalah kawan aku ini? Ya ini penyebab tabrakan beruntun. Banyak sekali orang-orang jadi celaka gara-gara beliau nyetirnya ugal-ugalan dan berhenti mendadak. Gara-gara dia terjadi tabrakan beruntun. Nah yang beruntun dapat door prize. Beruntung. Anda dengar? Berarti sudah melanggar hukum. Dia... Harusnya pipi sendiri dong. Kalian lagi dengerin kan? Saya bantu aja. Kau tahu kan aku kalau bawa mobil kayak mana kan? Selama sampai tujuan, cepat. Tapi kau menabrak. Ketika kau menabrak, apa namanya itu? Bapak ngapain, Pak? Malah pegangan nih. Sorry. Itu merugikan semua orang yang berpengguna jalan. Ya, tapi kan dia ini mau nikah, Pak. Ya tapi yang tertabrak macam mana itu? Kamu udah rame loh Pak, udah bahasa gedung Pak. Lebih rame yang di jalan tol yang ditabrak sama dia. Tamumu juga itu? Bukan. Nah, bukan tamunya, orang umum. Gak mesti tamunya dia. Ini diinterogasi aja komandan.
Apa itu interogasi? Oh itu apa interogasi? Apa itu? Lah, emang urutannya begitu. Harus diinterogasi. Apa-apa interogasi? Lagi enggak mau. Lagi enggak mau interogasi. Apa itu? Lagi enggak mau. Apa-apa interogasi? Apa-apa interogasi? Kita minta keterangan dulu deh. Kita mintain keterangan dulu mas-masnya. Eh, abang-abangnya nanti tunggu dulu aja. Ya udah, tapi tolong keamanan ini dijaga ya. Dia harus ngobrol sama pengacara-pengacaranya ini. Oke, jangan macam-macam sama kita. Apa? Ini apa senyumnya sepele kali ku tengok ini. Sepele kali. Siapa? Siapa ku tengok nama? Si Andre Taulani namamu ya. Tahu aku. Ya kan? Nah, jangan kau macam-macam. Ya kan? Ya, tanggal 26 ya. Nah, tanggal 26 jangan lupa ya. Apa kau Wendy? Nama-nama saya perhatikan. Lai kami. Siap. Hormat. Inilah polisi kami. Ini namanya bukan Lai. Namanya panggilnya Jegel di sini. Jegel. Lai Jegel. Pangkatmu Jegel di sini. Bukan. Kau ngapain kesini semua? Ah, peninggalipun kepalaku. Ah. Dia ngaku-ngaku saudara. Oh, kau lagi ini. Enggak pakai seragam. Oh, nyamar kau ya, nyamar kau. Intel. Iya. Ya, memang lagi enggak pakai seragam aku. Kita lagi nyanyi bertiga untuk merayakan mudiknya Jegel. Iya. Tiba-tiba mereka datang. Tahu-tahu, apa-apanya entah yang gimana tuh? Hilang katanya saudaramu. Hilang katanya saudaraan polisi. Kayak mana? Pak RT. Saudaranya polisi. Tapi betul ini saudaraku. Kalau poin kedua, itu aku ngaku-ngaku aja. Yang polisi kau ngaku-ngaku? Di kampung aku polisi. Bikin malu kau, dengar aku. Jadi di sini dia pangkatnya sebagai security. Iya. Tapi bukan polisi. Ya tapi kan tetap keamanan kan? Satpam ya keamanan. Ya udah enggak apa-apa lah jadi security. Iya. Yang tidak percaya diri banyak masalah. Insecurity. Beda. Jadi kamu bukan polisi. Bukan. Agak lain. Agak lain. Lumayan masuk lagu di TV nasional. Bagus. Lagu baru setahun udah masuk TV. Soalnya di rumah lama makanya enggak pakai izin. Tadi dia kalau di kampung dipanggilnya apa? Dipanggil si Indah. Indah. Pantas kok agak lain. Iya, tapi kan aku betul, aku bilang sama klien aku kerja di Polsek. Ya di Polsek emang aku security juga. Security Polsek aku. Hei, kasino muda. Beda security kau dengan polisi itu beda. Kau bilang sama kami kan gak polisi. Gak apa-apa, yang penting kan tetap saudara. Ya, tetap saudara. Tetap mengamankan juga dia. Apa ini silsilah keluargamu ini saudara gimana silsilahnya? Iya, oh ini coba. Coba kayak mana karena kami pun enggak tahu. Gimana? Nah, dia kan apa? Mama dia ini nikah sama abang ipar yang nikah sama neneknya abang iparku. Dia. Banyak kali abang iparnya. Nah, dia ini nikah sama abang ipar neneknya dia. Kok siapa ya? Siapa? Apa kabar Glenn? Kok gak bilang-bilang? Iya lah ini saudara lah. Ini doang yang bulan puasa 30 hari full kerjanya. Biar tahu Glenn ya. Ngaku-ngaku saudara. Episode terakhir di bawahnya. Kau tahu resepnya dia bisa 30 hari full. Apa? Itu ketama kreatif. Tenang. Betul aku bela. Tahun ini dia 6 hari, tahun depan 8. Beda 2 hari. Pokoknya mau gimana pun, pokoknya kami mau datang ke sini lah. Udah terlanjur datang kami, jauh-jauh kami. Ayo kita mudi, pulanglah kita kampung. Kalian gak tahu kan, saudara aku ini juga dari Medan ini. Kau saudara itu. Waktu ketemu sama saudara kau, apa kau bilang? Apa?
Aku bilang apa? Aku bilang ini saudaraku. Apa? Apa katanya? Katanya kayak mana? Sebentar. Seperti kayaknya kami kenal formula ini. Kok aku kayak deja vu ya? Apa katanya? Apa kau bilang? Sebentar kayak lagi mana? Indonesia keras bos. Kayak gitu. Tapi kok? Lo. Pikir kau. Aduh. Turun. Kau nabrak saudara kau ini. Ada kena dari mana sih? Ini jatuh. Jatuh, tanggung jawab. Oh, mentang-mentang mantan kiper diving. Udah bro, tenang bro, santai. Enggak, itu kameramen. Kerja. Bukan bantuin temen gue. Bukan bantuin. Pak RT. Ya. Ntar Pak RT. Minggir. Coba taruh sini. Ini siapa tiga orang ini Pak RT? Hah? Ini orang baru datang. Untung lu datang. Kenapa emang? Gue mau ngadu biji karet nih. Karet. Saudaranya Jegel. Saudara Jegel. Sini kau. Kenapa? Sana. Kenapa? Ini saudaramu? Iya, saudaraku dari kampung. Ini orang tadi naik motor bertiga kan? Ah. Cerepet motor aku. Cerepet motor kau? Weh, kayak mana kalian naik motor? Iya, memang. Yang ngerempet ini, abang ini. Pelan-pelan di kanan, kecepatannya cuma 5 km per jam. Kenapa? Tabrak lah kau! 5 km per jam, mendingan gue jalan kaki. Kenapa kok diserempet? Ya gak tahu, tanya saudara kau ini. Kenapa? Naik motor bertiga, leher beda sama muka, kayak capek-capean nih orang. Bukan. Abang, jangan mentang-mentang saudaranya Jegel kok. Kasih tahu dong. Ya, jangan kayak gitu ya. Jangan takut kau. Polisi kau lawan. Jangan takut. Lawan. Masa aparat keamanan takut sama warga? Gas. Kecuali viral, baru takut. Berani. Oh, gas. Jadi lu pilih saudara lu? Bentak. Kau ya Wendy ya? Apa? Jangan kau ganggu saudaraku ini Wendy. Saudara. Kok sambil mundur? Jangan mundur. Wen, tenang. Gua telepon Ari Wibowo ya. Episode terakhir. Jangan kau ganggu saudaraku Wendy. Kena lagi ulu hatiku. Sokompak kok saudara. Bareng O-nya ya. Tiga orang ya kau macam-macam. 8 orang maju. Aku juga saudaraku banyak ini. Iya, tapi aku minta maaf kalau dua ini kan memang dari kampung. Jangan minta maaf, enggak salah kok. Ya udah, tapi kan kalian nyerempet. Ini kan dua dari kampung. Enggak, kami enggak nyerempet, ada jalan. Jalan aja. Kenapa dia berhenti? Tunggu. Apa? Kau jangan ngomong-ngomong belain saudaramu sok-sok solidaritas antar saudara. Emang mereka benar saudaramu? Buktinya Bene bikin film, kau sendiri enggak diajak. Mending kok kamu kesini bro. Gabung kesini bro. Tiga-tiga kau. Orang mana lah kalian? Kok cepat kali bunglon kau. Bene. Percuma kau ngaku saudara, mereka punya acara sahur, Kau enggak diajak. Sini kau. Ngapain kau ngaku saudara? Kenapa? Kau cuma 6 hari, ini 30 hari. Apa kau? Enak lah kau syuting 30, aku cuma 6 hari. Riz, Indonesia keras bos. Kau mau pilih mana, mereka apa kami? Ya, aku milih. Kami kesini mau ngajak kau pulang, di kampung butuh keamanan. Iya, aku pulang-pulang aku. Kau tahu? Kau tahu kan? Habis pul kau puasa, di kampung ditunggu kau pasti. Iya. Indra Jegel Trans 7. Ketua pun kayak gitu, tapi cuma 6 kali. Cuma 6 kali kan? 6 kali. Habis. Ini 30 ditunggu di kampung. Iya, Pak.
Tapi gimana kau? Ya Bang Wendy, minta maaf lah Bang ya kalau apa aku orangnya rusuh ini dari kampung semua. Jangan kau yang minta maaf, teman-teman kau itu. Kok enggak mau? Saudara kau. Kami rusuh dari mana sih? Ada nyanyi, kami ikut nyanyi. Kalau ada nyanyi, kami ini joget. Ini kan kau serempet tadi nih. Ya itu kan namanya kegiatan sehari-hari. Kok kegiatan sehari-hari nyerempet? Rempet sehari-hari. Pak RT gimana nih sebagai orang yang paling dituakan di sini? Jelas. Saya kan merasa motor saya ditabrak sama mereka. Iya. Ini parah banget sih Pak RT nih. Ini gua mau ngomong. Saya enggak tahu. Nah, kita bawa aja Pak RT ke kelurahan. Pak RT. Ngapain ke kelurahan? Pak RT kan hasibuan. Iya. Pilih mana Pak RT? Hasibuan lah. Wah, kita dipecah belah nih. Wah, parah nih. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa yang punya marga? Siapa lagi? Ada lagi. Enggak ada ya. Enggak ada. Lu kan Armoko. Bukan banyak. Itu bukan marga. Ya udah lah Pak Wendy, aku minta maaf ya sama saudara-saudaraku Pak RT. Aku lihat-lihat emang saudaramu bertiga agak lain ini. Agak lain kau, agak lain tampangmu, agak lain jauh sekeluarga.